warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama di tempat ini masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan salam hormat kepada Ketua Umum ASPROF PSSI Sulawesi Tenggara, Bapak Prof. Dr. Muhammad Zamrul Jendro, SSI, MSI, MSC. Selamat datang, Pak. Selanjutnya, saya ucapkan juga selamat datang untuk Ketua Umum KOMI Kabupaten Konawe, Ibu Dr. Cici Ita Ristianti. Selamat datang, Bu. Serta pengurus ASPROF PSSI Sulawesi Tenggara yang sempat hadir bersama di tempat ini, kami ucapkan selamat datang. Yang terhormat, PLT Ketua Asosiasi Kabupaten PSSI Konawe, Bapak Haji Ani Fatahuddin Makatue. Yang kami hormati Ketua Panitia beserta seluruh panitia penyelenggara acara, para tamu undangan, dan tentunya seluruh peserta kongres yang telah hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara Kongres Luar Biasa ASKAP PSSI Konawe 2020. Dilanjutkan dengan Mars PSSI. Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Bapak Ketua ASPROF PSSI Sulawesi Tenggara, Bapak Profesor Dr. Muhammad Zamrul Firihu, SSI, MSI, MSC, serta jajaran pengurus ASPROF PSSI yang hadir pada hari ini, ada Bapak Handap dan teman-teman yang lainnya. Yang kami hormati Ibu Ketua KOMI Kabupaten Konawe, cantik sekali Ibu hari ini pakai baju merah selamat datang. Saya hormati Ketua-Ketua ASKOP ASKAP PSSI yang sempat hadir pada hari ini atau yang mewakili seluruh hadirin undangan
yang bersakit ini. Saya tidak punya waktu yang banyak lagi, Pak Prof. Hari itu langsung saya menghubungi semua tokoh-tokoh sepak bola di Kabupaten Konawe. Saya bilang, tolong bantu saya dapat tugas ini untuk melaksanakan kongres. Saya mendengar semua masukan-masukannya. Seperti apa? Dan apa undang-undangnya yang disampaikan? Saya telepon Pak Ketua. Ada saya telepon Martinus. Banyak sekali. Ada Pak Sumantri, Pak Intin. Saya juga menghubungi Pak Lete. Sebelum saya, Pak Rusdianto. Semua yang ada, tolong berikan masukannya. Seperti apa kita mau bikin kongres kita ini? Karena waktu kita tidak begitu baik. Akhirnya setelah ada pajahan juga, setelah saya mendengar masukan-masukannya, ada bagus juga dan sebelah di sini. Setelah mendengar, oh saya sudah tahu ini, sepertinya seperti ini. Tetapi Pak Prof, saya masih ada masalah lagi. Saya masih ada masalah lagi karena ya walaupun saya di ASPROP ini sudah masuk ke keempat kali Pak, tidak kan saya periode dengan ini di ESCO, tetapi jujur aja, saya ini tidak mengetahui secara teknis persis itu administrasi statuta PSSI Pak. Ini saya juga kesulitan ini. Makanya, nah saya teleponlah, saya panggil adinda saya ini, Asarini, tolong Asarini. Kita dapat diminta untuk melaksanakan kongres ini, tolong nih, seperti apa, tolong paparkan kepada saya, langkah-langkahnya seperti apa, sehingga ini bisa terlaksana. Setelah mendapat masukan, Pak Prof, hari itu juga, tanggal 6 itu saya membentuk KP, Pak, KP dan KPP, Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. Nah, setelah itu, setelah ini terbentuk Pak, maka komite inilah yang akan melaksanakan seluruh tahapan-tahapannya. Kemudian tanggal 8, kami undang media. Terima kasih media sangat membantu saya. Saya undang media, kita konferensi, kita sosialisasikan kepada semua di Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe bahwa kita akan melakukan kongres ini tahapannya seperti ini. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dan tidaklah kita apa-apa sampai pada hari ini. Saya sangat mengharapkan sekali, mudah-mudahan saja kongres yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan sukses. Untuk itu, perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua ASPROP PSSI Sulawesi Tenggara, di mana sejak saya mendapatkan tugas ini, mendapatkan mandat ini, selalu mengarahkan saya mengarahkan oleh tempat yang pernah dikenalkan bisa bapak sesuai dengan arahannya tahapan yang berjalan. Begitu juga kepada saudara-saudara semua ya, Pak Irando, terima kasih banyak, ini banyak memberikan masukan kepada saya, banyak belajar diskusi kepada beliau dan semuanya. Akhirnya mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan pada hari ini. Untuk itu saya ucapkan selamat berkongres dan kalau ada sesuatu yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum ASPROP PSSI Sulawesi Tenggara dan mohon izin Bapak untuk kesediaannya sekaligus membuka kongres luar biasa ASPROP PSSI Konawe hari ini. Kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Zamrul Pilihu, SSI, NSI, NSC, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sebentar lagi sore. Dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan tentu saja Ibu Ketua KONI Sulawesi Selatan. Sudah.
Kemudian Pak Haji ya, teman saya di ASPROF PSSI Sulawesi Tenggara, dan sekarang saya amanahkan sebagai PLT ASKAP PSSI Kabupaten Konawe. Kemudian Pak Hamdan yang bantu-bantu saya di PSSI. Kemudian semuanya yang saya tidak bisa sebutkan kata-kata yang saya tahu juga orang mula saya yang mana. Itu yang pelakannya gede ini. Ada salah satu situasi kan? Pak Desa. Tapi mudah-mudahan saya selalu katakan kepada semua orang bahwa COVID itu jangan dimusuhi, dibersamai aja di temannya ya. Soalnya kalau teman biasanya itu tidak mencerahkan, tapi kalau musuh itu biasanya mencerahkan. Nah, jadi kita berteman aja sama COVID ya, biar tidak mencerahkan. Insyaallah seperti itu. Mudah-mudahan tentu saja kita mengirimkan ucapan doa kepada keluarga, teman, ya, saudara, ya, entah ibu, suami, istri, anak, atau apa yang kemarin di pandemi COVID ini, akan kita semuanya semoga mereka diterima di sisi Tuhan ya. Saya juga menerima beberapa masukan, tapi kan tidak mungkin saya sebagai ketua ASPROF langsung menghentikan pengajaran, enggak mungkin ya kan, karena saya sudah menunjuk yang PLT yang lama, berarti kan saya percaya kepada beliau untuk menjalankan semua tahapan. Masukan dalam lain-lain pernah saya campung, tetapi yang jelas saya tidak mungkin menghentikan di tengah jalan. Ini juga tidak bagus gitu, karena berarti kan saya juga mengingkari apa yang saya sudah tulis, yang saya sudah tetapkan. Makanya saya biarkan prosesnya, sering juga prosesnya sudah jalan aja, sesuai saja dengan tahapannya. Nah, dan memang akhirnya seperti itu ya, setelah lagi sebegini, terus saya ambil lagi. Nah, setelah saya kata begitu, sebenarnya saya terpuntuk itu bukan saya bilang Pak Andi, salah. Yang saya terpuntuk, Pak Haji. Salah itu, Pak. Bukan Pak Andi, saya bilang, Pak Haji. Pasti tolong dibantu dengan diselesaikan bagaimana itu kongres KLB-nya Kabupaten Konawe itu biar selesai. Saya minta cuma satu, saya selalu yang saya praktekkan dalam segala hal baik di kampus maupun di mana, saya tidak akan melanggar aturan itu. Saya tidak akan melanggar aturan dan tidak akan melanggar proses. Saya pasti akan tanya. Makanya waktu saya telepon ke Andi, cuma saya bilang kumpulkan potres mereka bagaimana, mereka seperti apa, ya tolong di kita bisa beraklamasi tapi dengan cara yang elegan, ya kan? Kita boleh beraklamasi dalam proses manis tapi harus dengan cara yang elegan dan cara yang baik. Nah, disitulah dinamika dan lain sebagainya. Kalau yang politisi pasti hebat itu kalau berpikir kanan gitu kan. Saya bukan politisi, saya akademisi. Tetapi di dalam segala hal yang penting dari semua itu adalah kebersamaan dan persaudaraan di antara kita. Itu lebih dari segalanya. Yang mudah-mudahan kongres pada hari ini mempersatukan lagi semua yang kadang-kadang yang ya salah satu berkata-berkata umum, saudara kandung aja berselisih ya kan, saudara kandung aja berselisih gitu, tapi kan nanti akur lagi. Nah, mudah-mudahan juga setelah ini penarik lebih akur, lebih damai dan lebih mantap. Sekali lagi terima kasih Pak Haji dan Ibu Ketua Koni dan juga para pemegang suara dan para pemerhati sepak bola di Kabupaten Konawe yang sudah menunjukkan tekanan diatnya pada hari ini sehingga kongres luar biasa pada hari ini. Mudah-mudahan insyaallah berjalan dengan lancar. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kongres luar biasa dalam rangka pemilihan ketua asosiasi kabupaten PSSI Kabupaten Konawe yang dilaksanakan di Hotel Barra pada hari Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022 saya nyatakan dibuka dengan ingin saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Yang jelas, mari kita sama-sama membangun sepak bola di Sulawesi Tenggara dengan cinta dan persaudaraan. Terima kasih. Bila ini baru kembali saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5 anggota ESKO. Kemudian kemarin dengan tata tertib saya disamparkan dengan teman-teman karena ingin mengingat ya sebenarnya kalau saya mau bilang waktu juga sebenarnya tidak masalah kalau tapi apakah sudah sepakat ini mungkin ada sepakat sepakat setuju juga ada melangkah ke pembacaan konsiderasi ketetapan Kongres Asosiasi Kabupaten PSSI pada tahun 2022 nomor 02 dari APTS dari KP dari KLB dari ASKA PSSI Konawe dari Bumawi 8 tahun 2022 tentang agenda acara dan tata tertib Kongres Asosiasi Kabupaten PSSI Konawe tahun 2022 menimbang untuk rencana dan ketertiban mekanisme Kongres ASPRO ASKA PSSI Konawe tahun 2022 maka perlu untuk menetapkan agenda acara dan tata tertib Kongres Asosiasi Kabupaten PSSI Konawe tahun 2022 mengingat statuta PSSI memperhatikan hasil pembahasan sidang Kongres Asosiasi Kabupaten PSSI Konawe tahun 2022 pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kendari memutuskan menetapkan satu agenda acara dan tata tertib Kongres Asosiasi Kabupaten PSSI Konawe tahun 2022 dua ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat keseluruhan di dalam penetapannya ditetapkan di Kendari pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 15.57 WIB pimpinan sidang komite pemilihan Andi Pasar STPWK Asmara SSI Hajarudin Lawan STPN. Oke. Kita melangkah ke agenda berikutnya adalah pemilihan komite eksekutif ASKA PSSI Konawe seperti yang kami jelaskan dari komposisinya. Kita mulai dengan agenda pemilihan ketua ASKA PSSI Konawe. KP dan KPP telah menerima dan telah memverifikasi dokumen yang masuk. Kemudian seperti yang kami jelaskan di awal bahwa komposisi calon komite eksekutif ASKA Kabupaten Konawe periode 2022-2026 sudah kami sampaikan kepada voter sekalian dengan komposisi satu untuk calon ketua komite eksekutif, satu untuk calon wakil ketua komite eksekutif dan 5 calon anggota untuk komite eksekutif ASKA PSSI Konawe periode 2022-2026 dengan komposisi yang ada dengan slot yang telah kami sampaikan ini telah memenuhi dan kemudian pas ya, ya. Saya kira apa namanya dengan komposisi yang ada ini praktis apa namanya tidak ada voting dan sebagainya kami menganggap bahwa komposisi yang ada ini sesuai dengan kota yang tersedia tentu. Agenda yang pertama adalah pemilihan ketua ASKA PSSI Konawe untuk periode 2022-2026 atas nama Bapak Rusdianto SEMM. Sebelumnya kami kembali walaupun di dalam dokumen sudah menyertakan bersedia untuk dicalonkan. Setuju. Setuju. Bersedia. Kami kembali meminta dengan hormat untuk menyatakan Rusdianto SEMM apakah bersedia atau bisa saja mundur? Iya, benar. Langsung. Kami persilakan untuk menyampaikan pernyataan. Terima kasih waktu dan tempat. Terima kasih pimpinan sidang. Saya Rusdianto SEMM bersedia untuk menjadi ketua ASKA PSSI Kabupaten Konawe periode ketetapan Kongres Asosiasi Kabupaten PSSI Konawe tahun 2022 nomor 03 garing KPTS mendatar KP garing KLB garing ASKA garing PSSI Konawe garing Romawi 8
mendatang 2022 tentang penetapan calon ketua asosiasi kabupaten PSSI Konawe periode 2022-2026 menimbang 1. Dengan berakhirnya kepengurusan asosiasi kabupaten PSSI Konawe periode 2018-2022 maka perlu untuk membentuk dan menyusun kepengurusan asosiasi kabupaten PSSI Konawe periode 2022-2026. 2. Bahwa statuta PSSI menyatakan bahwa kepemimpinan asosiasi PSSI Kabupaten Konawe berbentuk komite eksekutif maka perlu memilih ketua. Ini baru sudah tanggal ditetapkannya dan tidak akan dibuat kembali. Ditetapkan dikenali pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 16.04 waktu Indonesia Tengah pimpinan sidang komite pemilihan Andi Asar SPTWK Asmara SSI Haja Rudi Delawa SPMM. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu tahapan untuk komite eksekutif. Berikutnya kita pindah ke agenda berikutnya pemilihan wakil ketua ASKA PSSI Konawe. Seperti yang sudah kami sampaikan bahwa untuk calon wakil ketua komite eksekutif atau wakil ketua ASKA PSSI Konawe tahun 2022-2026 hanya terdapat satu calon atas nama Saudara Abdul Rahman SEMM. Sama seperti tadi pemilihan ketua kami juga akan mengumumkan tentang kesediaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ini menyatakan bahwa siap menjadi wakil ketua. Penetapan Kongres Asosiasi Kabupaten PSSI Konawe tahun 2022 nomor 04 garing KPTS mendatang KP garing KLB garing ASKA garing PSSI Konawe garing Romawi 8 mendatang 2022 tentang penetapan wakil ketua Asosiasi Kabupaten PSSI Konawe periode 2022 mendatang 2026 menimbang 1. Dengan berakhirnya kepengurusan asosiasi kabupaten PSSI Konawe periode 2018-2022 maka perlu membentuk dan menyusun kepengurusan asosiasi kabupaten PSSI Konawe. 2. Bahwa statuta PSSI menyatakan kepemimpinan asosiasi PSSI Kabupaten Konawe berbentuk komite eksekutif maka perlu memilih wakil ketua. Mengingat statuta PSSI memperhatikan hasil musyawarah pemilihan wakil ketua asosiasi kabupaten PSSI Konawe tahun 2022 pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kendari memutuskan menetapkan 1. Saudara Abdul Rahman SEMM sebagai wakil ketua asosiasi kabupaten PSSI Konawe periode 2022. Pimpinan sidang komite pemilihan Andi Asar STPWK Asmara SSI Hajar Udirawa STNM. Agenda berikutnya adalah pemilihan pasca anggota komite eksekutif ASKA PSSI Konawe atau biasa disebut ESKO. Seperti yang kami ulang lagi bahwa calon anggota komite eksekutif ASKA PSSI Konawe 2022-2026 yang menyampaikan formulir pendaftaran dan beserta syarat-syaratnya dan kami telah verifikasi sebanyak 5. Saya pikir ini kalau kita mengambil satu-satu kejadiannya langsung baca ke konsiderannya ya. Saya bacakan dulu nih calonnya. 1. Yusran Umar AMK SKM dengan jumlah dukungan voter 2. Terima kasih.
bersedia, bersedia. Itu baik, itu baik. Sudah pasti. Berikutnya dua. Saudara Jumar SPD dengan dukungan vokal dua. Berikutnya tiga, Busran Sadri SM. Empat, Nasrudin SH. Teman kedepan Kongres Aska Besi tahun 2022 nomor 05 garing KPTS mendatang KP garing KLT garing Aska garing Besi Sekunai garing Romawi 8 2022 tentang penetapan anggota Komite Eksekutif PSSI Konawe periode 2022-2026 menimbang satu dengan berakhirnya kepengurusan ASKA PSSI Konawe periode 2018-2022 maka perlu membentuk dan menyusun kepengurusan ASKA PSSI Konawe untuk periode 2022-2026. Dua, bahwa statuta PSSI menyatakan kepimpinan ASKA PSSI Konawe berbentuk komite eksekutif maka perlu memilih anggota. Mengingat statuta PSSI memperhatikan hasil musyawarah pemilihan calon anggota eksekutif ASKA PSSI Konawe tahun 2022 pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kendari memutuskan satu, Saudara Yusron Umar AMK SKM, dua, Saudara Yumar SPD, tiga, Saudara Busran Sakri SM, empat, Saudara Nasrudin SH, lima, Saudara Eko Saputra Jaya SA sebagai anggota komite eksekutif PSSI Konawe. Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat keluhan dalam penetapannya. Ditetapkan di Kendari 12 Agustus 2022 waktu pukul 16:10 waktu Indonesia Tengah. Pimpinan sidang komite pemilihan Andi Asar STPWK Asmada SSI Hajarudin Jelawar SEMM. Jadi alhamdulillah ASKA PSSI Konawe telah memiliki komposisi komite eksekutif dengan komposisi satu ketua, satu wakil dan lima anggota. Berikutnya kami akan bacakan berita acara Kongres Asosiasi Kabupaten PSSI Konawe tahun 2022 bahwa pada hari ini Jumat tanggal 12 bulan Agustus tahun 2022 pukul 16:11 waktu Indonesia Tengah telah dilaksanakan Kongres Asosiasi Kabupaten PSSI Konawe tahun 2022 dan telah memutuskan dan menetapkan terpilihnya Komite Eksekutif Asosiasi Kabupaten PSSI Konawe periode 2022-2026 secara musyawarah mufakat dengan komposisi satu ketua Rusjanto SEMM, dua wakil ketua Saudara Abdul Rahman SEMM, tiga anggota Yusran Umar AMK SKM, empat Jumar SPD, lima Busran Sadri SM, enam Nasaruddin SH, tujuh Eko Saputra Jaya SH. Kongres ASKA PSSI Konawe tahun 2022 dilaksanakan di Kendari dengan dihadiri oleh anggota Asosiasi PSSI Kabupaten Konawe sebanyak 8 anggota dari 9 anggota. Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai bagian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kongres Asosiasi Kabupaten Konawe PSSI Konawe tahun 2022. Komite Pemilihan ASKA PSSI Konawe Ketua Andi Asar STPWK, Komite Banding Pemilihan ASKA PSSI Konawe Ketua Aswar Rasan SSI MM. Sidang Pemilihan Komite ASKA PSSI Konawe periode 2022-2026 dengan ini kami tutup. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Salam olahraga. Yang saya hormati PLT ASKAP PSSI Kabupaten Konawe, Kakandaku Haji Andi Patahudin Makatue, terima kasih Pak Haji. Ya, luar biasa. Ya. Ini senior bola kita di Kabupaten Konawe yang saat ini dipercayakan menjadi ESPO ASPROP PSSI Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kegiatan kongres hari ini bisa terselenggara karena beliau sebagai PLT ASKAP Kabupaten Konawe, PSSI Kabupaten Konawe. Kita beri aplaus Pak PLT. Yang saya hormati para peserta kongres hari ini, pemilik klub 8 dari 9 klub yang ada di Kabupaten Konawe, ya, ada dari PS Lauto Putra, PS Laki Dende, PS Bartaihana, PS Monata, ya, PS Amisiu, PS Padangguni, ya. Mungkin saya tidak sebut lagi siapa pemiliknya atau pemegang rekomendasinya, ya. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di kongres ini. Teman-teman media, ya, hari ini cukup luar biasa. Teman-teman media dari Konawe, kemudian dari Kota Kendari, ya, yang kemudian direkomendasi oleh ASPRO PSSI Provinsi Sulawesi Tenggara, ya, terima kasih. Ya. Saudaraku, kakandaku Pak Haji Bandar, ya, beliau ini adalah bagian calon yang mendaftar di pelaksanaan kongres luar biasa ASKAP yang pertama yang batal, beliau ini sudah hadir, ya. Jadi terima kasih Pak Cucep, ya. Insya Allah PSSI ASKAP PSSI Kabupaten Konawe akan selalu bersinergi dengan KONI Kabupaten Konawe, apalagi terkait posisi saya selaku Wakil Ketua Badan Anggaran, insya Allah, ya, selaku Ketua PSSI, ya, akan mensupport, ya, anggaran kita di KONI nanti, ya, apalagi dalam rangka menghadapi pop-pop, ya, yang akan dilaksanakan di Kota Bogor dan Kabupaten Buton yang pelaksanaannya tinggal 3 bulan lagi. Insya Allah, semalam kami sudah diskusi Ibu Ketua KONI, ya, Ibu Ketua KONI berpesan menitipkan harapan kepada saya selaku Wakil Ketua Badan Anggaran untuk mensupport anggaran KONI yang di dalamnya sudah ada anggaran PSSI. Jadi Pak Ketua, saya secara pribadi sangat berterima kasih bahwa ternyata PSSI atau ASPROP PSSI Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ketuanya Pak Dokter, Pak Prof, jadi sangat luar biasa, dan hari ini saya sangat bangga, ya, bisa berada di bawah ketua ASPROP PSSI Provinsi Sulawesi Tenggara selaku ketua ASPROP PSSI Kabupaten Konawe. Insya Allah Pak Prof, kepercayaan diberikan kepada saya, insya Allah sepak bola di Konawe akan kembali berjaya, dan insya Allah hasil dari pop-pop butur di mana Konawe meraih medali emas, insya Allah di pop-pop bau-bau dan kota butur, insya Allah mudah-mudahan Konawe bisa kembali menjadi pemenang medali emas.
di depan teman-teman semua, ya sebelum kami kesini menitipkan kepada saya, sebentar nanti minta kepada Pak Ketua Asprov supaya Liga 3 dilaksanakan di Konawe. Prof, ya, yang saya hormati dan saya banggakan, selain Prof adalah bagian dari orang yang kemudian menjadi panutan kami, pada kesempatan ini mungkin kita ASKAP PSSI Kabupaten Konawe juga mungkin sekaligus mengundang PSU Halu, ya, untuk kita bermain persahabatan, apakah itu di Unhalu atau di Konawe, tinggal bagaimana kesepakatan teman-teman dengan PSU Halu. Ya. Ya. Khusus Unhalu dulu. Jadi saya kira mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan terakhir, paling terakhir dari Pak Rektor, mungkin saya mau menyusun struktur kepengurusan ini langsung di tempat ini, Pak, ya, supaya semua elemen ini terlibat, ya. Kalau ada yang memasukkan kepengurusan, silakan kasih masuk, kita terima terbuka, ya. Kalau hanya SK mungkin ada yang dilupa, tapi kan kalau seluruh pemerhati sepak bola ini kemudian bersama-sama kita susun, maka saya yakin semua kepentingan elemen sepak bola yang dikatakan ada akan terakomodir. Saya kira mungkin itu yang terakhir yang saya sampaikan. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Salam. Sampai kita menunjukkan acara hari ini dan tentunya mohon izin Pak Pos, karena tadi Bapak yang buka, mungkin ada baiknya Bapak yang tutup pula acara ini. Jadi ini acara hari ini Pak Pesika, tentunya mohon izin Pak, Bapak berikan sekatan dua kata untuk kami semua yang ada di sini. Banyak, Pak. Silakan untuk waktu yang tepat, Bapak Pos, disilakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan banyak kata-kata sih. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Haji dengan panitia yang sudah menyiapkan acara kongres luar biasa ini sampai dengan pada titik ini. Pak ASKAP PSSI Kabupaten Konawe masa bakti 2022-2026 ya. Nah, ya, selamat sekali lagi, saya yakin dan percaya karena itu adalah amanah dari teman-teman semua pemerhati sepak bola di Kabupaten Konawe. Saya yakin karena yang dukung banyak, insya Allah nanti kedepannya juga semakin lancar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, kata-kata saya ya, salut, hormat, dan Konawe, PSSI Konawe, hebat ya. Insya Allah selamat buat semuanya. Terima kasih juga yang sudah kerjasamanya sehingga KMB ini bisa berjalan dengan aman, tenang, penuh persaudaraan. Seperti saya katakan di sambutan tadi bahwa mari kita bangun PSSI mulai dari kabupaten kota sampai dengan di provinsi Sulawesi Tenggara dengan penuh cinta dan persaudaraan. Dengan itu semua, insya Allah mudah-mudahan sepak bola di Sulawesi Tenggara bisa lebih maju lagi ke depannya. Ya, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Selamat. Ya, mari kita bersama-sama bangun PSSI, bangun sepak bola di Sulawesi Tenggara. Kalau saya sendiri pasti saya tidak sanggup gitu. Ya, apalagi 17 kabupaten kota, makanya kalau 17 kabupaten kota bergairah, sebenarnya kita di provinsi tenang-tenang aja. Ya, karena memang jantungnya di situ, Pak. Provinsi kan enggak punya apa? Provinsi kan tidak punya apa-apa. Gitu. Yang punya apa? Sumber daya dan lain sebagainya itu semua di kabupaten kota. Makanya kalau kabupaten kota bergairah, kita provinsi insya Allah akan menuai hasilnya. Tapi paling tidak dengan kekompakan kita semua, saya yakin dan percaya bahwa sepak bola Sulawesi Tenggara ke depannya pasti akan semakin maju. Terima kasih. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, kongres luar biasa untuk pemilihan ASKAP Kabupaten PSSI Kabupaten Konawe yang dilaksanakan pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022, saya nyatakan ditutup dengan resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.